Kang Mus nggak ada. Kemana? Nggak tahu. Masa pergi? Pergi kemana? Masa nggak bilang? Saya khawatir Kang Mus kayak kemarin. Untung kemarin kejadiannya di teras. Kalau kejadiannya di jalan, gimana? Telepon kamu bunyi. Iya, saya dengar. Diangkat dulu atuh. Iya, ini juga mau. Halo. Di mana? Siapa? Cecep. Di Lembang. Mau apa ke Lembang? Mau apa katanya? Diam dulu atuh. Saya kan lagi nelpon, masa disuruh diem? Saya ngomong sama Pipit. Oh, sama Kang Pipit? Iya. Lagi ada urusan apa di Lembang? Survei, cari lahan pertanian yang mau dijual. Oh gitu. Ya udah, dilanjut. Ujang sibuk. Lagi ketemu partner bisnis Kang Mus. Kang Murad sama Kang Pipit. Lagi survei. Lagi nyari lahan pertanian yang mau dijual. Terus saya di sini. Cuma bingung. Karena saya sekarang nganggur. Terus ditinggal sama istri yang kabur. Don't cry, baby. Kenapa? Terlalu manis. Ya iyalah. Coklat kan ada gulanya. Terus ada aku sama Sylvia. Pamirnya, Kang Murad. Turun. Apa kabar? Baik. Ada apa ini? Datang lagi ke sini? Aku mau lihat yang bikin kicimpring, boleh? Kapan? Kapan? Terserah. Besok aja kali ya? Boleh. Aku minta alamatnya. Sama aku aja, aku pernah kesana. Jauh nggak? Lumayan, ngikutin jalan ini aja. Jangan belok-belok. Posisinya ada di sebelah kanan, ada plang. Tulisannya dijual. Oke. Desain yang buat spanduknya mana? Ada, udah aku siapin. Terima kasih. Sama-sama. Kamu mau ditinggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nyetak spanduk. Filenya ada di sini. Nama filenya apa? Aduh, apa ya? Gambar atau tulisannya apa? Kicimpring Family. Saya cek dulu ya, ditunggu. Iya.
Nggak ada orang. Kamu mau apa? Mau nanya, lahan ini punya siapa? Ray. Iya, aku tahu. Kan aku udah save nomornya. Sepatu yang waktu itu kamu tawarin ke aku, nomor 42-nya sudah ada atau belum? Sebentar. Yang ini nomor 42-nya udah ada? Belum. Belum? Ya. Yang lain aja atuh, yang ada nomor 42-nya. Tutupnya jam berapa? Jam 5. Ya, nanti aku usahain ke sana. Oke. Yang nelfon barusan, cowok yang waktu itu kamu tawarin sepatu. Iya, nanti katanya mau kesini, mau lihat model yang lain. Sepatunya, sepatunya, silakan kakak, boleh dilihat-lihat dulu kakak. Sepatu Arsinil Bandung buatan Cibaduyut. Cuma ada satu file, spanduk Kicimpring Family. Dicetak satu aja. Tapi sekarang lagi penuh, nggak bisa ditunggu. Kalau mau, paling cepet selesainya nanti sore. Ya udah, saya ambil besok pagi aja. Boleh. Berapa biayanya? 1000. Ya iya, tuh ibu. Masa 150 perak? Boleh ditawar. Udah harga pas, ibu. 150 mahal, 100 aja. Aduh, bu. Modalnya aja lebih dari segitu. 110? Gak bisa, bu. 120? Jangan, Bu. Udah harga pas. Ya udah, kalau tidak bisa ditawar, mah. Bu, Bu. Kalau mau nawar, jangan pergi dulu. Saya kasih 145 deh. Masa cuma turun 5.000? Ibu naik atuh, jangan 120. 125? Masa cuma naik 5.000? Jadinya berapa tuh? 145. Saya nggak ngambil untung banyak. Kalau saya bohong, potong kuping buaya. Ah, nggak mau. Buaya ada kupingnya? Ada. Maaf, lupa. Halo. Kang? Ya. Spanduknya udah dicetak. Paling cepat jadinya nanti sore. Tapi saya mau ambil besok pagi aja. Terus langsung saya bawa ke rumah Akang. Ya. Oh iya Kang, Sylvia katanya mau lihat yang bikin kecimpring. Iya. Besok mau datang sama Serena, tapi belum bilang mau datang jam berapa. Paling besok ngabarin kalau udah mau kesana. Iya. Sementara gitu aja Kang laporannya. Iya. Ini kecapnya. Memangnya ini cocok buat aku? Ya iyalah. Boleh dicoba? Boleh. Ini nomor 42 kan? Iya. Pas? Biasanya kalau nomor 42 pas. Baru pakai sebelah aja udah keren. Cek, Kak Mus makannya banyak? Ya kayak biasa aja, kenapa? Kalau begitu Kak Mus udah sembuh. Kalau sehari ini? Saya? Iya. Nama saya Edo, Cu. Tadi makannya banyak? Biasa. Berarti udah sembuh juga ya? Kalau saya mah lagi sakit juga, makannya banyak. Kang, saya mau... Bilang ke istri saya kopi. Ya, Kang. Ada yang ketinggalan? Enggak. Barusan pas saya mau pamit, kata Kang Mus bilang ke istri saya kopi. Saya pulang ya, Cuk. Ya. Cuk. Kang Mus enggak ada. Kemana? Enggak tahu.
Masa pergi? Pergi kemana? Masa nggak bilang? Saya khawatir kamu kayak kemarin. Untung kemarin kejadiannya di teras. Kalau kejadiannya di jalan, gimana? Di kamar juga gak ada. Kemana ya? Esi, ambilin kunci motor. Itu ada. Kan tadi Ece lihat sendiri gak ada. Ya udah sana kalau mau pulang. Iya. Kang, saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kopinya? Kang Ujang udah lama gak kesini ya? Iya. Kicimpringnya gimana? Itu masih numpuk.